dan mengampuni Tuhan, maka mujizat itu menjadi nyata, bisa kita alami dalam kehidupan kita. Semua tembok-tembok masalah akan bisa diruntuhkan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan akan berperang ganti kita. Mukjizat itu akan terjadi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita menyanyikan dengan iman, dengan taat, dengan percaya penuh, dengan hati yang penuh kesabaran. Haleluya, haleluya. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat sekali lagi dari awal, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagi Sampai jumpa.
Tuhan. Bawa kami untuk mengalami seperti bangsa Israel mengalami kemenangan karena ketaatan mereka. Berikan kami roh yang taat ya Tuhan, supaya setiap kami taat kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Bukan hanya merindukan perkara yang besar, tapi mau belajar untuk taat. Karena untuk meraih perkara yang besar dibutuhkan ketaatan. Harga sebuah ketaatan adalah mujizat, adalah perkara-perkara yang besar. Seringkali kami hanya merindukan, hanya menginginkan perkara yang besar, kemuliaan yang besar, tapi kami menghindari untuk taat. Kami tidak siap untuk taat. Hari pertama bangsa Israel taat, mereka harus berjalan mengelilingi kota yang begitu panjang dan luas. Hari yang kedua mereka harus melakukannya kembali. Secara manusia capek, secara manusia seperti tidak ada gunanya. Tapi hari yang ketiga Tuhan suruh mereka harus taat. Sekalipun mereka tidak mengerti, tapi mereka belajar untuk taat kepada Tuhan. Belum terjadi apa-apa. Hari yang keempat Tuhan suruh mereka harus lakukan. Hari yang kelima, keenam, mereka terus harus melakukan. Sekalipun rasanya lebih enak untuk tidur di rumah, sekalipun lebih enak rasanya untuk memilih kesibukan yang lain daripada itu-itu terus, rutinitas, seperti tidak berdampak apa-apa. Tetapi mereka mau taat. Mereka mau taat. Parah. Pada hari yang ketujuh, mereka kali, mereka harus mengelilingi satu kali saja, setengah mati rasanya, capek rasanya. Tapi hari yang ketujuh Tuhan minta tujuh kali. Engkau tarik kota ini tujuh kali hari ini. Capek, sekalipun capek, engkau harus singkirkan capek. Engkau harus abaikan kemalasanmu. Tujuh kali hari ini engkau harus capek. Mungkin engkau haus, mungkin engkau lelah, mungkin engkau ngantuk, mungkin engkau panas, mungkin hujan. Tapi tujuh kali hari ini engkau harus tuntaskan kalau engkau mau melihat dan mengalami mujizat untuk meraih janji Tuhan. Tidak segampang apa yang engkau pikirkan untuk meraih mujizat janji perkara yang besar. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Dibutuhkan ketaatan mutlak. Saya percaya hari ini engkau datang secara daging. Saya percaya depannya orang memilih, saya ingin istirahat di rumah, saya ingin nonton TV saja, saya ingin main HP saja, main game saja, saya ingin jalan-jalan saja hari Minggu. Saya percaya ada banyak tawaran itu di hati kita. Tapi tahukah saudara, kalau engkau tidak memilih datang kepada Tuhan, secara tidak langsung engkau sedang turun. Imunitasmu juga sedang turun. Ketika masalah datang, engkau pasti gampang down karena rohmu sedang turun. Jadi putuskanlah untuk terus taat pada hari Minggu. Putuskanlah untuk terus datang berdoa hari Jumat.
setiap hari. Putuskanlah untuk ikut komsel sekali seminggu. Saya percaya engkau tidak datang ibadah, engkau tidak datang doa, engkau tidak datang KKA. Karena engkau sedang memilih apa yang menyenangkan bagi tubuh. Saya percaya setiap kita sedang mendambakan perkara yang besar, berkat. Mungkin usahamu ingin diberkati, engkau ingin keluargamu diberkati, engkau punya impian di Pemalang, engkau punya rumah, engkau diberkati, engkau sukses, tetapi engkau tidak mau taat. Itu hanya impian belaka. Bukankah Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya dan ikut aku. Barang siapa yang mau memikul salibnya, sangkal diri, jangan ikut aku, kata Yesus. Jangan hanya mau yang enak terima dari Tuhan, tetapi kita juga harus siap melakukan apa yang Tuhan minta. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Yesus, celikan setiap mata kami, Tuhan. Engkau buka setiap pikiran kami, Tuhan. Curahkan roh yang baru, curahkan hati yang baru, Jesus name. Curahkan roh pengetahuan, roh pengenalan, supaya kami bertumbuh dari hari ke hari. Kami terus berubah menjadi seperti Yesus. Ubahkan kami jamaah kami, Tuhan. Mengalir di tempat ini, Roh Kudus. Setiap jemaatmu yang ada di tempat ini, ambil alih kami. Ambil alih kami. Urapi kami, Tuhan. Jamaah kami. Penuhi kami, Tuhan. Haleluya. Kekuatan kami datang dari Tuhan. Kekuatan kami datang dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami mau terima kekuatan yang baru hari ini. Semangat yang baru hari ini. Di dalam nama Yesus, mengalir kuasa itu. Mengalir kuasa itu. Urapan yang tak terbatas mengalir melawat setiap kami. Hidup kami dibaharui, menjadi berbeda dari hari kemarin. Di dalam nama Yesus, kita yang